kuliah maghrib perdana di masjid kita ini, insyaAllah akan menampilkan seorang pengkuliah ataupun ustaz jemputan seperti mana yang tertera pada banner ataupun poster yang ada di sekitar tempat kita ini. InsyaAllah bersama-sama dengan kita pada malam ini itu Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar bin Ayub. Jadi rasanya di kalangan kita ni dah sedia maklum dengan Al-Fadhil Ustaz ni, kerana kita dah sebelum ni kita hanya dapat mengikuti di kaca-kaca televisyen ataupun kaca handphone dari YouTube ataupun melalui siri program Al-Kuliah di TV3. Jadi insyaAllah pada malam ini seperti mana tajuk yang telah kita war-warkan, iaitu Nabi Isa AS versus Dajjal Laknatullah. Jadi insyaAllah majlis dengan segala hormat yang mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk mengupas di atas tajuk yang telah diberikan. Tafadhal Masyru'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا
محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Masih pada pengerusi yang berusaha pengerusi surau serta jawatan kuasa, imam, para pegawai, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, ini kali yang kedua semenjak 8 tahun saya balik dari Syria. Saya belajar di Syria, alhamdulillah, di Damaskus. Ini tadi kedua saya sampai di ni, Pahang kan? Pahang. Saya orang bawa jaga sampai seramah, jaga seramah. Tarikh siapa saya tak tengok dah. Bumi yang kita duduk ini akan hancur. Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Indonesia, benua Eropah, benua Afrika, seluruhnya tidak akan lagi dilihat suatu hari nanti. Tak tengok dah. Tuan-tuan tengok bentuk surau ni, masjid ni. Inilah kali terakhir tuan-tuan akan tengok sebelum kita mati. Sebelum bumi dan alam ini dihancurkan dengan kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar sebilangan para nabi dan rasul. Bermula dengan Nabi Adam dan berakhir dengan Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Berakhir. Satu orang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, berapa bilangan kesemua nabi?" Lalu Nabi pun menjawab, 124,000 orang. 124,000 orang. Ketika sahabat tanya Rasulullah, berapa jumlah kesemua rasul ataupun kesemua nabi yang pernah diutuskan ataupun pernah dipilih oleh Allah? Ketika itu Rasulullah adalah penutup segala rasul dan tidak akan ada lagi mana-mana nabi dan rasul selepas kewafatan Rasulullah. Maka Nabi pun bagi tahu bahawa kepada para sahabat, kita ini adalah satu umat yang tidak ada lagi umat selepas kita yang mendiami bumi ini. Tuan-tuan, alam ini keseluruhannya diciptakan untuk manusia, untuk kegunaan manusia, walaupun planet lain. Kewujudan planet-planet lain untuk mengimbangi keadaan alam cakrawala dan keseluruhan alam ini Allah ciptakan untuk kegunaan manusia. Berakhirnya manusia dengan diutuskan Nabi Muhammad, maka berakhirlah usia alam ini. Bila Nabi yang terakhir, maka Nabi pun bagi tahu kepada para sahabat melalui hadis yang sangat banyak, apabila ketua malaikat Jibril datang dengan berupa seorang manusia, majlis ilmu, Nabi duduk, Jibril datang. Jibril datang rambut hitam berkilat, kemudian jubah Jibril putih, rupa dengan rupa manusia lah. Jadi sahabat tengok, ni bukan orang Madinah ni, tetapi tidak ada kesan musafir. Zaman dulu kalau orang luar datang, ada kesan musafir, berdebu. Rambut sampai seluruh dia punya jubah dia, berdebu, kotor. Bila tengok orang ni, tak kenal. Tapi bukan orang Madinah. Dia datang terus, dia duduk, dia rapatkan lututnya, bertemu dengan lutut Nabi. Kemudian dia kata, "Ya Muhammad."
terangkan kepada aku apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Nabi jawab semua. Semua sahabat tengok dia tanya soalan. Dia tanya, bila Nabi jawab, dia kata betul jawapan kamu. Sahabat semakin pelik, termasuklah sahabat yang besar, iaitu orang yang kedua kedudukannya di kalangan umat Nabi Muhammad, iaitulah Umar bin Al-Khattab. Hebatlah tak? Tiada tandingan. Dia ranking umat Nabi Muhammad, dia nombor dua. Tuan-tuan tak 10 lah, macam mana pun takkan dapat nombor dua tu. Sayyidina Umar kata, aku semakin pelik dengan lelaki ni. Dahlah dia tanya, dia pula kata betul. Kemudian dia tanya soalan yang seterusnya, wahai Muhammad, matas sa'ah, bila kiamat, bilakah kiamat? Ha, ni soalan ni seronok lah, sebab Nabi yang akan jawab. Maka jawapan Nabi mesti betul. Maka jawab Nabi ketika itu, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Terjemah mudahnya, Nabi jawab, orang yang tanya pun tak tahu jawapan, orang yang ditanya pun tidak tahu jawapan. Dan Nabi tahu siapa yang sedang bertanya tu. Cuma sahabat tak tahu, yang tu Jibril, yang datang dalam rupa bentuk manusia. Bila Nabi jawab, saya pun tak tahu jawapan, yang bertanya pun tidak tahu jawapan, maka Jibril yang datang dalam rupa bentuk pemuda tadi, dia pun tanya, wahai Muhammad, akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, ada tak tanda-tanda bahawasanya ketika umat kamu melihat tanda-tanda ini, itu bermaksud kiamat semakin dekat? Nabi kata, ada. Maka Nabi pun menyebut beberapa tanda dalam hadis tu. Ulama himpun tanda-tanda kecil ini, ulama himpun. Ada dalam buku ni 20, ada dalam buku ni 30, ada dalam buku ni sekian-sekian. Keseluruhannya tidak melebihi 200 tanda. Setakat yang ulama himpun. Wallahu a'lam, kalau masih ada, ada yang lain lagi. Itu yang paling banyak. Kalau tuan-tuan ni meneliti tanda-tanda kecil ini, esok pergi kedai buku, kedai buku yang jual buku-buku agama kan. Sini saya tak tahulah, kalau di belah utara, belah-belah di sebelah Kedah, Hasani lah. Ha, itu memang semua buku agama situ lah. Buku agama pun situ, buku akademik pun situ. Tuan-tuan carilah mana-mana buku yang menghimpunkan tanda-tanda kecil kiamat. Tuan-tuan, kita akan mendapati bahawasanya para ulama sebut, setelah meneliti tanda-tanda kecil kiamat yang Nabi sebutkan, tuan-tuan sebutlah malam ni, cuba sebut salah satu kan. Setelah kita teliti satu persatu, anak yang menjadikan ibu ayah sebagai hamba abdi, bangunan pencakar langit, ramai orang meninggalkan solat, sebutlah mana sahaja tanda-tanda kecil ini, kita akan dapati hampir kesemua telah berlaku. Tapi manusia terus lalai dengan kehidupan dan terus mengejar dunia. Tidak ada yang memandang kepada tanda-tanda ini dan akhirnya melakukan persiapan untuk bertemu dengan Allah. Ini poin dia. Beli buku yang menceritakan tanda kecil kiamat, bacakan kepada anak-anak, tunjukkan kepada kita yang mana satu tanda kecil kiamat yang belum berlaku. Susah untuk kita cari, kecuali tanda-tanda kecil yang kanan. Tanda-tanda kecil yang kanan, antaranya beberapa tanda kecil di kalangan ratusan, kata ulama hadis, yang belum berlaku, yang tidak melebihi bilangan jari kedua-dua tangan kita ni. Kata ulama, antaranya keringnya sungai Furat dan kemudian terbentuk satu bukit, yang bukit itu adalah emas, lalu manusia berbunuh-bunuhan kerana merebutkan emas itu. Yang itu belum berlaku. Itu tanda kanan. Antara tanda kanan yang disebutkan oleh Rasulullah lagi yang belum berlaku, tanda kecil yang paling kanan, munculnya Imam Mahdi. Semua tu tanda-tanda kecil yang kanan.
Yang tu je. Yang lain semua, semua telah berlaku. Beli buku, cari seorang guru yang mahir. Yang mahir dalam bidang hadis, tanda akhir zaman. Cuba tengok, satu persatu. Benda ni akan menimbulkan keinsafan dalam diri kita dan keluarga kita. Bukan untuk buat persiapan untuk menunggu tanda besar kiamat, tetapi membuat persiapan untuk menuju ke akhirat. Bila kita teliti tanda-tanda kecil ini, dia meningkatkan iman dan keyakinan kita. Semakin percaya kita kepada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi percaya. Kita semakin percaya, subhanallah, jadi apa yang Nabi sebut, satu persatu. Pelik macam mana pun tanda kecil itu berlaku. Nabi pernah sebut satu tanda kecil, Nabi kata kasratul aqlam, pena akan menjadi banyak. Ulama hari ini kata penulisan akan menjadi banyak. Semua orang menulis. Semua orang mengeluarkan kenyataan. Kasratul aqlam, ini zaman dia. Sepelik-pelik tanda itu pun telah berlaku. Maka usia dunia ini, bila Nabi diutuskan, bermaksud sudah berada di penghujung usia. Kerana kata Nabi, ana akhirul anbiya, aku yang terakhir. Tiada lagi Nabi, tiada lagi Rasul, aku yang terakhir. Kemudian kata Nabi, wa antum akhirul umam, kalian adalah bangsa umat yang terakhir, yang akan mendiami bumi ini. Nabi dah wafat 1400 tahun. Tuan, malam ni dah 1438. Sedar ataupun tidak, Nabi dah wafat 1400 tahun. 100 dah berlalu, 200 tahun dah berlalu, 3 sudah berlalu, 4 sudah berlalu, 500 sudah berlalu, 600 sudah berlalu. Bukankah tempoh yang panjang? Kita tak perasan. Lamanya Nabi meninggalkan kita. Dengan sebab itu, tanda-tanda kecil yang disenaraikan oleh Rasulullah dapat dilihat pada setiap 100 tahun ni. 100 tahun berlaku, satu, satu, satu. Sampailah zaman kita pada hari ini. Bila kesemua tanda kecil berlaku, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah malam ini berlaku tanda kecil kiamat yang terakhir, maka dengan pantasnya tanda besar kiamat yang pertama terus akan menyusul. Sebahagian besar ulama sebut tanda besar pertama yang akan menyusul, yang akan mempamerkan dirinya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama tanda besar itu ialah Dajjal laknatullah alaih, bapa kafir dan kecelaruan yang akan dibangkitkan ke dalam umat Nabi Muhammad. Dekat-dekat sebelum kedatangan Dajjal, kamu akan melihat manusia begitu keliru dengan agama. Manusia dah tak boleh beza di antara yang halal dan juga yang haram. Manusia berlumba-lumba bukan mendapatkan redha Allah, meninggalkan agama. Majoriti manusia tidak menutup aurat, majoriti manusia tidak solat. Kamu akan lihat zina di sana sini. Berapa zina di Malaysia satu hari? Lebih kurang 80 anak zina dilahirkan di Malaysia setiap hari. Jabatan Pendaftaran Negara punya angka. Bukan kajian peribadi. Tuan-tuan, ketika manusia dalam keadaan tidak melihat kebenaran, tidak nampak kebenaran, waktu itulah waktu yang sangat hampir dengan munculnya tanda besar kiamat yang pertama ini. Islam ada, para ulama ada, hukum hakam ada, tetapi golongan yang menyunsung kedatangan Dajjal, mengelirukan masyarakat, dia makin ni tuan-tuan, makin banyak ni. Yang liberal, Islam tapi liberal. Islam tapi tuntut hak kesamaan di antara lelaki dan perempuan. Mesti orang perempuan juga boleh menceraikan suami. Tapi namanya Islam.
ayahnya Islam, keluarganya Islam. Manusia jadi lebih, makin lama makin keliru. Mari pula satu kelompok agama yang menimbulkan kekeliruan, dia bawa fatwa-fatwa yang ganjil masuk dalam masyarakat. Selama ni kita belajar paha tu aurat, dia kata tak, paha bukan aurat. Subhanallah. Selama ni kita belajar berpuasa 6 itu sunat, dia kata makruh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kumpulan ini satu kumpulan, kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua yang dilarang masuk di negeri Pahang larang. Johor kan dilarang. Kekeliruan. Sinuna khadda'ah. Nabi kata, betul-betul pada pintu untuk Dajjal keluar itu, kalian akan melihat suasana kekeliruan. Manusia tak boleh tengok. Masyarakat dibingungkan. Mana satu yang betul ni? Sebab tu tuan-tuan, selain daripada ilmu, yang penting ialah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap dengan kumpulan ulama yang ramai ni. Dajjal. Dajjal ni dah wujud. Dia manusia. Telah dilahirkan. Dah besar pun. Dia bukan jin, dia bukan binatang, dia bukan malaikat, dia bukan syaitan. Dia adalah manusia. Berita buruk yang saya terima dan kita semua terima di zaman ini, dan berita ini adalah fitnah terbesar alam. Bila Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbaru minad dajjal. Tidak ada sejak Allah menciptakan Nabi Adam sampai kiamat ujian dan fitnah yang lebih besar daripada Dajjal. Sehinggakan setiap rasul akan memberikan amaran dan peringatan kepada umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Ini tajuk Dajjal. Sebelum datang bapa Dajjal, Nabi kata akan datang sebelum dia Dajjalun, Dajjal-Dajjal kecil yang mengelirukan masyarakat. Subhanallah. Lagi kita baca hadis, lagi jelas, lagi jelas nampak. Nabi kata Dajjalun, Dajjal-Dajjal kecil akan datang, memporak-perandakan masyarakat Islam, mengelirukan masyarakat Islam. Dajjalun, Dajjalilah. Ni bapa dia nak datang. Hak besar ni, yang paling besar, yang paling hebat dia punya sihir dia. Ujian dia yang kita akan sebut kejap lagi. Tuan. Jadi dia ni dah ada. Tuan-tuan tak payah tunggulah kot dia dilahirkan, nanti diumumkan bahawa dia telah dilahirkan, tidak. Hadis riwayat Imam Muslim juga dalam buku ni dia sebut panjang hadis tu, bahawasanya zaman Rasulullah, seorang sahabat nama Tamim ibn Aus Ad-Dari, dia pergi cerita ke Nabi, satu cerita panjang. Kemudian Nabi himpunkan semua sahabat dalam masjid. Kata Rasulullah, aku nak beritahu kepada kamu satu cerita yang sebelum ni aku dah pernah cerita kepada kalian. Iaitu Tamim ibn Aus Ad-Dari. Dia naik kapal. Saya pendekkan cerita ni sebab banyak. Kita nak habiskan tajuk ni. Dia naik kapal. Zaman Nabi, dia naik kapal. Nabi masih hidup. Bersama dengan 30 orang. Daripada Lahm dan Juzam, kabilah lah, nama kabilah. Naik kapal, kemudian sesat di tengah lautan selama 30 hari. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Sesat, kapal dipukul laut yang kuat, sesat selama 30 hari. Tengah laut, ke kanan kiri laut, gelap kan tuan. Akhirnya selepas 30 hari, 30 orang ini bersama dengan Tamim ibn Aus Ad-Dari, kesemuanya agama Nasrani, sampai di sebuah pulau.
Bila sampai di sebuah pulau, depa pun bawa keluar apa nama ni, perahu. Faham tak bahasa saya ni? Sudah boleh no. Kedah piau ni. Orang Kedah kata perahu, bukan perahu. Ha tu lagi piau tu, ha perahu kan. Sampan kecil. Keluarkan sampan, kemudian pergi ke pulau. 30 orang. Waktu duduk rehat-rehat, rehat di situ, dia letih lah tuan-tuan, 30 hari. Dipukul ombak semua ni, nak kumpul balik, nak baiki kapal, kumpul balik bekalan apa semua, tak tahu di pulau mana, 30 orang tu seorang pun tak tahu. Kemudian, waktu duduk tengah rehat, dah keluar seekor binatang daripada hutan di pulau tu. Berbulu lebat sehingga tak nampak. Qubuluhu min duburihi. Yang mana satu depan, yang mana satu belakang. Ataupun yang mana kemaluan depan dia, yang mana kemaluan belakang. Berbulu lebat. Binatang itu menghampiri mereka. Bila dekat, binatang itu tanya, man antum, kalian siapa? Tuan-tuan nak tunggu lagi? Lembu cakap jadilah, tak payah binatang pelik. Ini dahlah binatang tu. Sahabat 30 orang ni tak boleh bagi tahu binatang tu apa. Sedangkan mereka pun tahu gajah, kuda, harimau. Tak boleh bagi tahu binatang ni binatang apa. Sampai dekat, cakap lagi, man antum, siapa kalian? Tengok orang Arab ah. Lalu kata Tamim, kami pun jawab. Subhanallah. Ha? Dengan pulau tak tahu, pulau tu di mana, pulau apa nama, macam mana nak balik, keluar satu binatang yang pelik, cakap lagi. Ketiga-tiga puluh masih berada di situ. Ini berani orang Arab. Kami pun jawab, kami pemuda daripada semenanjung tanah Arab. Mekah, Madinah, Yaman, semua tu semenanjung tanah Arab lah tuan-tuan. Oman, kan, Qatar, Kuwait, semenanjung tanah Arab. Cuma mereka ni daripada dekat dengan Mekah, Madinah. Hak 30 ni. Arab juga tapi agama Kristian, Nasrani. Kami pemuda Nasrani keluar dengan kapal. Kemudian kami sesat 30 hari sampai di pulau ni. Mereka ni tanya pula, ma anti, kamu ni benda apa? Tanya lagi, tanya balik. Maka binatang ini bercakap dengan suara manusia yang dapat difahami dalam bahasa Arab. Dia jawab, anal jassasah. Nama aku jassasah. Lepas ni tanya, wamal jassasah? Jassasah ni binatang apa? Kalau baqaratun, hisanun, samakatun, yang tu pernah lah dengar. Kan ikan, ayam, udang semua ni. Jassasah ni binatang macam mana? Tak ada dalam senarai. Di zoo tak ada. Dia jawab anal jasasah. Maka mereka ni pun tanya, mal jasasah? Jasasah ni binatang apa? Ke binatang ni kata, di dalam gua sana ada seorang lelaki yang menanti kalian. Pulak dah tak jawab, dia kata ada orang tunggu lagi di gua. Pendek cerita, 30 ni tuan-tuan punya berani ikut pula pergi. Kalau kita kan, saya kena makan ke apa ke, memang tak ikut dah masuk tengah hutan tu. 30 ni pun ikut sampai satu tempat, sesorok, tengah pulau. Bila masuk, kata Tamim, kami melihat satu orang lelaki yang kami tidak pernah melihat saiz tubuh yang sebesar itu selama kami hidup. Tuan-tuan, orang Arab ni kalau zaman Nabi masih lagi tinggi-tinggi. Yang paling tinggi pada zaman Nabi antaranya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Sayyidina Umar, kalau tuan-tuan tengok kuda, bukan kuda padi tau. Kuda padi yang kaki pendek tu. Kuda Arab. Siapa pernah tengok kuda Arab tinggi? Sayyidina Umar kalau naik kuda, kaki dia, kedua tapak kaki dia mencecah lantai bawah. Macam naik motor je dia naik tu. Tinggi. Kata Tamim, kami tidak pernah melihat lelaki sebesar itu.
kedua-dua tangannya diikat dengan rantai besi yang takkan boleh dibuka, dan kedua-dua kakinya ditarik rapat ke dada dan diikat dengan rantai besi yang takkan boleh dibuka. Hadis ni panjang, saya terus terjemah mafhum dia. Macam ni, dia diikat macam ni. Sahabat tunjuk ke Nabi, diikat macam ni ya Rasulullah. Kemudian kaki kedua rapat ke dada, ikat. Rambutnya panjang dan kerinting. Dia seperti manusia biasa, tak ada tangan dua, matanya dua, mulut manusia biasa, cuma terlalu besar. Lalu kami bertanya, siapa kamu? Dia tak jawab. Dia kata, siapa kalian? Kami pemuda Kristian, sekian-sekian. Panjang, habis cerita. Kata lelaki yang diikat ni, aku nak jumpa kamu untuk bertanyakan beberapa soalan. Nombor satu, bagaimana keadaan Buhairah Tabariyah, Tasik Tabariyah? Jawab mereka ni, airnya masih banyak. Laki ni kata, sudah sangat hampir masanya tasik itu akan kering. Bagaimana keadaan Nakhlu Baisan, satu ladang kurma yang besar? Maka jawab, buahnya banyak. Kata laki ni, sudah sangat hampir masanya ladang itu tidak akan mengeluarkan walaupun sebiji buah kurma. Kemudian dia tanya, bagaimana keadaan Ainul Zughar? Ainul Zughar masih banyak airnya. Orang masih bercucuk tanam dengan Ainul Zughar. Kata lelaki ini, sudah sangat hampir masanya air di situ juga akan kering. Apakah kalian pernah mendengar Nabi, seorang Nabi berbangsa Arab yang keluar? Soalan yang empat. Maka jawab, ya, dia telah pun keluar dan telah berhijrah ke satu tempat yang bernama Yathrib. Ni geng Nasrani ni cerita. Apakah dia Arab berperang dengannya? Ya. Apakah dia menang? Ya, dia menang. Sesungguhnya beruntung sesiapa yang mengikuti lelaki itu. Siapakah kamu? Dia bertanya. Maka jawab lelaki yang diikat tadi, yang tubuh dia yang tak pernah dilihat, besar tubuh dia tadi, dia pun jawab, Anal Masihud Dajjal. Akulah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui tempat aku. Sikit masa lagi, ikatan-ikatan ini akan dibuka daripada tangan dan tubuhku. Tidak ada satu tempat di atas muka bumi ini kecuali aku akan sampai. Melainkan dua tempat, Makkah wa Taibah. Illa Makkah wa Taibah. Mekah, kita tahu Mekah. Kemudian laki Dajjal ni dia sebut Taibah. Maka Nabi pun waktu ulang cerita ni, Nabi ketuk dengan tongkat dia. Nabi kata, wahadhihi Taibah, wahadhihi Taibah. Negeri inilah Taibah, negeri inilah Taibah, iaitulah Madinah Al-Munawwarah. Dua negara yang tidak akan boleh dijejak walaupun selangkah oleh Dajjal la'natullahi alaih. Tak boleh. Kita kata, oh selamatlah ustaz, jomlah kita duduk di sana. Belum tentu selamat. Sebab saat ini kita akan tengok hadis, kenapa orang Mekah dan Madinah juga belum tentu selamat pada masa kedatangan Dajjal. Ada hadis dia, hadis sahih juga. Tuan-tuan sekalian, Dajjal ni manusia. Dah ada. Tinggal untuk Allah lepaskan. Apabila dia keluar, kata Nabi, dia akan menghimpunkan 70,000 pengikut dan tentera elitnya. Kesemuanya Yahudi yang memakai pakaian kebesaran orang Yahudi. Tayalisa, dia panggil. Pakaian orang Yahudi. Dan ketika hari dia nak umumkan dia keluar, dia akan keluar di satu tempat. Satu hadis sebut Asfahan dan satu lagi hadis sebut Khurasan. Dua tempat.
Kedua-dua tempat ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kedua-duanya ada di Iran. Nabi sebut tempat tu, Asfahan, Khurasan. Alhamdulillah tak ada siapa yang mengaku Dajjal. Mengaku Imam Mahdi ramai. Imam Mahdi ramai mengaku. Padahal Imam Mahdi pun tak boleh, kita tak boleh nak mengaku. Sebab dia punya kriteria dia, kalau siapa yang belajar hadis, kriteria Imam Mahdi ni ketat. Tak boleh nak, tak boleh mengaku. Tapi kalau kalau mengaku Dajjal senang sikit. Sebab dia orang, tapi jangan mengaku di Pahang. Kena mengaku di Asfahan ataupun Khurasan. Kerana Nabi sebut, di situ dia akan mengaku bahawa dia adalah Tuhan sekalian alam. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang terbesar semenjak Allah menciptakan alam ini. Antara Rasul terawal yang memberi peringatan dan amaran kepada umatnya adalah Nabi Saleh AS. Adam, Idris, Nuh, Saleh. Punyalah awal. Dalam keadaan Nabi Saleh tahu, umat dia takkan tengok pun Dajjal ni. Sebab Dajjal akan muncul, muncul pada zaman umat yang terakhir. Subhanallah. Semua Rasul tahu Dajjal ini akan muncul pada umat Rasul yang terakhir. Kitalah. Rasul terakhir telah pun wafat, 1400 tahun telah berlalu, Dajjal ini belum muncul. Esok boleh jadi, bulan depan boleh jadi, tahun depan boleh jadi, tetapi dia tetap akan keluar kerana berita tentang kedatangan Dajjal sabit sampai ke tahap mutawatir maknawi. Sampai mutawatir. Bila dia keluar di Khurasan ataupun Asfahan, dua tempat ni, ayat pertama yang dia akan umumkan setelah 70 ribu pengikut dan tentera elit dia ada di belakang, kesemuanya Yahudi, ayat pertama yang akan diungkapkan oleh Dajjal ialah, aku adalah Tuhan kepada semua alam. Inilah fitnah yang paling besar yang dibawa oleh Dajjal. Tuan-tuan sekalian, sebelum dia datang, bumi akan kemarau. Yang ni kita mungkin, kita tak pernah tuan-tuan, Malaysia ni tak pernah kemarau sampai dahsyat-dahsyat, sampai 5 bulan, 4 bulan, 7 bulan, setahun macam Somalia, sampai mati kemarau. Kita sungai banyak, laut, air hujan. Bila Nabi sebut, sebelum kedatangan Dajjal, bumi ini akan dikemaraukan. Sehinggalah. Pada hari muncul dan keluarnya Dajjal, hari pertama, kalian tidak akan dapati setitis air pun dan sekeping roti pun. Tuan-tuan, untuk Allah kemaraukan bumi ini keseluruhan, cara yang paling mudah ialah Allah menyekat hujan. Kita Malaysia ni, kalau tak hujan 3 bulan berturut-turut, semua empangan dan sungai akan menyusut dan kering. Malaysia. Bukan lama pun, 3 bulan je. 3 bulan je, enggak, bukan 2 tahun. Bukan 2 tahun. 3 bulan saja. Kalau berhenti hujan totally seluruh semenanjung, semua empangan akan menyusut dan sungai akan menyusut. Dia tinggal sikit. Begitulah suasana pada hari pertama Dajjal keluar, tidak ada air di atas muka bumi Allah ini. Tuan-tuan, satu hujan itu sudah cukup untuk membuatkan manusia lari dari agama ini. Orang nak semayang ni tuan-tuan. Dengan air tak ada, makanan tak ada, orang nak semayang. Kemiskinan hari ini pun dah membuatkan manusia meninggalkan solat. Apatah lagi kalau tidak ada makanan dan minuman. Subhanallah. Jadi, air dan makanan. Ini hujan pertama yang besar. Nombor satu. Ready dah tuan-tuan? Kita ready. Kita tengok hujan ni.
boleh lepaskan satu ujian. Itu baru satu ujian yang kita sebutkan. Ujian yang kedua, yang besar. Tengok-tengok tuan-tuan tengok. Nabi kata, jumlah hari, tempoh untuk Dajjal hidup selepas dia mengisytiharkan dirinya Tuhan hanyalah 40 hari sahaja. Kita pun kata lega 40 hari. 40 hari tak ada hal lah ustaz. Boleh simpan air, boleh simpan cukup makanan, oh beras. Kami Kedah lagi tak kisah. Contohlah. Kan, bendang keliling, bendang sawah padi lah. 40 hari tuan. Maka kata Nabi, hari pertama itu setitis air pun tiada, sekeping roti pun tiada, seluruh dunia. Kemudian Nabi sambung hadis ni, riwayat Imam Muslim. Riwayat Muslim, hadis ni hadis sahih. Kata Nabi, walaupun 40 hari, hari pertama panjangnya kata Rasulullah seperti setahun. Ha, tang ni jam terus. Tak jadi simpan dah, beras tak boleh simpan. Kata Nabi, hari pertama Dajjal muncul itu peredaran masa daripada 24 jam bertukar kepada 360 hari baru jumpa esok. Di sini mula ujian kedua yang besar yang tak tertanggung oleh umat ini. Datang ke belum ujian ni? Belum. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ujian pertama tadi yang saya sebut tak ada makanan minuman tu pun habis dah kita. Yang tu pun habis dah. Tang yang itu pun dah tak lepas dah kita. Ini kan yang kedua. Suasana yang tak pernah berlaku di dalam alam ini semenjak zaman Nabi Adam sampai kiamat, iaitulah Allah akan tukar 24 jam ini menjadi 365 hari panjangnya. Tuan-tuan darab lah, 365, tuan-tuan darab 24. Lebih kurang 8,000 jam kot. Kak Nabi kata hari yang kedua panjangnya seperti sebulan, hari yang ketiga panjangnya seperti seminggu, 24, tuan-tuan darab 7. Lamanya. Kemudian kata Nabi, hari yang keempat barulah peredaran itu menjadi seperti hari-hari biasa kalian. Nabi tak sebut 24 jam sebab sistem 24 jam tidak ada zaman tu. Nabi kata hari keempat barulah seperti hari-hari biasa kalian. Maksudnya baru jadi 24 jam. Tuan-tuan, campur semua sekali, Dajjal akan hidup daripada hari pertama dia menyebut aku Tuhan sekalian alam sampailah hari dia nak dibunuh, kesemua sekali lebih kurang 400 hari lebih lah. 400 hari lebih. 400 hari kita sebut. 400 hari itu adalah tempoh untuk setiap pemilik-pemilik iman akan bertahan daripada tiada makan dan tiada minum. Bertahanlah. Ini keadaan ketiga yang membingungkan. Siapa-siapa yang baca hadis ni, dia renung lama. Subhanallah. 400 hari ustaz. Sebelum kita bingung memikirkan keadaan suasana ini, sahabat terlebih dahulu tanya Nabi dalam hadis yang sama. Sahabat tanya. Tapi sahabat fikir apa tuan? Tengok apa soalan sahabat. Ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, ketika satu hari yang menjadi panjang seperti setahun itu, apakah cukup kami solat 5 waktu? Kan jadi panjang? Maka jawab Nabi, tidak. Kata Rasulullah, tidak cukup. Uqduru lahu qadrah. Kata Rasulullah, hendaklah kalian menentukan kadar yang bersesuaian bagi setiap waktu solat. Contoh mudah macam ni. Subuh jam 6, zuhur jam 1.30. Kita pun solat subuh. Selepas berlalu,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Selepas berlalu 7 jam, kita mesti kerjakan solat Zuhur. Apapun suasana ketika itu. Gelap ke, suasana apa ke, sebab waktu tu cuaca dan suasana ketika tu, tuan-tuan, dia jadi setahun. Berapa lama siang dan berapa lama malam. Walaupun siang menjadi lama, malam menjadi lama, ataupun kesemuanya menjadi siang, maka tetap kita kena solat. Bila sampai waktu, kena solat. Sampai waktu, kena solat. Selepas 7 jam mengerjakan solat subuh, kita mesti buat Zuhur. Zuhur 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 3 jam setengah. Selepas 3 jam setengah, dirikan Asar. Nabi dah ajar. Nabi sudah ajar lah hadis ni. Selesai. Tuan-tuan, hari ni yang 24 jam, elok je masjid azan. Masuk waktu masjid azan, masuk waktu masjid azan. Itu pun tak solat. Dalam keadaan suasananya aman, masjidnya melaungkan azan, tempat solatnya selesa, 80% manusia Muslim di Malaysia tidak mengerjakan solat secara penuh. Apatah lagi ketika mana hari pertama itu menjadi panjang seperti setahun. Apatah lagi suasananya ketika itu makanan dan minuman tiada. Berapa peratuskah yang akan mengerjakan solat berada tetap di atas jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tuan-tuan bayang suasana ketika itu. Terbayang-bayang kita suasana ketika itu. Tuan-tuan, bila siang jadi panjang apa semua ni, jadi cuaca di tak menentu, masyarakat jadi macam mana? Kali pertama bangsa manusia akan melihat perbezaan itu dalam kehidupan mereka. Untuk kali pertama. Kita kalau tak ada elektrik, seminggu lah tak ada elektrik. Dah penuh dah. Di tepi jalan, di tengah padang, di kedai, depan pejabat menteri besar, di penuh. Seminggu tak ada elektrik. Dua minggu tak ada elektrik. Baru tak ada elektrik. Maka, tuan-tuan, Nabi beritahu yang boleh selamat, satu-satunya yang boleh menyelamatkan kita ketika itu hanyalah iman sahaja. Untuk lulus setiap ujian besar kemunculan Dajjal ini. Ketika Dajjal berjanji, dia akan mengelilingi bumi. Tuan-tuan tak payah risau nak sebut nama tempat yang ulu-ulu, tak perlu risau. Dia mesti sampai. Cuma Nabi pesan, jangan mencari Dajjal. Dengar dia turun satu tempat, jangan ke tempat itu. Orang beriman takkan pergi ke tempat Dajjal datang. Kerana orang beriman tidak perlu kepada apa yang dibawa oleh Dajjal. Kata Rasulullah, Dajjal akan membawa kemewahan dunia. Mana daerah dan kampung yang beriman dengannya, akan diarahkan langit ataupun awan untuk menurunkan hujan. Sampai macam tu sekali, dia punya sihir Allah bagi kat dia. Hujan tu kan hujan, bukannya hujan kiasan. Hujan. Kering kontang muka bumi. Air tak ada. Apabila sampai di satu-satu kampung, sampai di satu-satu bandar, di hadapan manusia yang ramai, dengan membawa jumlah makanan yang begitu banyak, Dajjal akan tanya ucapan pertama dan selamanya. Dia akan sebut, Alastu bi Rabbikum? Apakah kalian semua mau mengaku aku Tuhan kalian? Yang mengaku akan diberikan kekayaan dan kemewahan? Satu kampung mengaku, Bala, engkaulah Tuhan kami. Syirik kesemuanya. Habis yang nama Muhammad, yang nama Abdullah, yang nama Aisyah. Habis tuan. Tuan-tuan, nikmat apa lagi yang lebih besar daripada iman yang Allah pilih untuk bagi kat kita sampai malam ni? Apa lagi nikmat yang lebih besar? Kalau kita tergolong di kalangan yang syirik, beriman dengan Dajjal tuan, maka nerakalah selama-lamanya. Tak ada satu saat pun akan dikeluarkan oleh Allah daripada neraka tu. Inilah yang dirisaukan oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai iman ini. Nilai iman yang akan dibeli oleh Dajjal pada suasana kemuncak fitnah. Makanan tiada, minuman tiada, hari jadi panjang. Tiba-tiba pula Dajjal bawa kemewahan
Nabi sebut dalam satu hadis, Dajjal laknatullah alaih ni punya besar, dia punya fitnah dia, dia datang di satu tempat, dia arahkan bumi untuk keluarkan segala isinya. Lalu terkeluarlah emas dan perak, tembaga dan permata daripada bumi itu. Sesiapa yang mengaku ketuhanan Dajjal, sila tampil untuk ambil emas ini. Bukan emas wafer besar ni, entah 5 gram 10 gram tu. Yang tu pun dah mahal dah. Melimpah-limpah emas, perak, tembaga dan besi dan permata keluar daripada muka bumi. Bumi dia tunjuk je. Yang mengaku aku Tuhan, sila datang ambil. Maka orang pun panggil Tuhan. Ini kan saya buat contoh, Nabi buat contoh. Ketika itu mereka akan berjalan di samping Dajjal dan memanggilnya Tuhan, kemudian melepasinya. Sedangkan mereka lihat dengan dua mata mereka bahawa dia adalah manusia, betul-betul manusia. Kuatlah dia ada sayap ke, jadi macam Thor ke, jadi Spiderman ke, nampaklah lain juga. Betul-betul manusia. Dengan matanya, dengan mulutnya, dengan tangannya, dengan ucapannya, dengan makannya, dengan berjalannya. Tetapi bila manusia lalu tepi dia, yang mengaku ketuhanannya akan panggil dia Tuhan. Tuan-tuan, iman lah, iman. Habislah. Umat Nabi Muhammad ni, kalau meninggal, dia buat dosa banyak mana pun, kalau dia tidak syirikkan Allah, dia tetap masuk syurga. Tapi bila Dajjal keluar, dia tarik dan rentap iman ini. Habis tuan-tuan, 1000 kali haji pun tidak akan dinilai oleh Allah kalau iman dan pohon akar iman ini ditarik keluar daripada tubuh orang itu. Habis. 1000 kali haji, setiap hari khatam Quran, 50 tahun, tak ada nilai. Sebab tu, tuan-tuan sekalian, fitnah ini belum lagi keluar. Tapi jangan risau, Nabi beritahu apa senjata-senjata yang perlu kita persiapkan. Lagi kita baca. Ada dalam ni, saya akan sebutkan. Soalan kedua sahabat. Ketika Dajjal keluar, kemudian makanan tiada, minuman tiada. Tuan-tuan, 400 hari, mati ke tidak? Mati. Yang Islam pemilik iman sejati mati, akan mati. Macam tu aja mati macam tu. Maksudnya lah. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah. Hadis ni riwayat Imam Ibn Majah dan Imam Abu Daud. Fama ya'ishun nas fi dhalikal zaman. Ya Rasulullah, dengan apakah orang Islam akan hidup untuk makan pada zaman itu? Yang panjangnya 400 hari itu. Satu lagi Nabi sebut, ini benda keempat yang sangat luar biasa, yang saya dan kita semua kalau sempat pada zaman tu akan lihat. Perkara keempat ialah Nabi kata makanan orang beriman ketika itu ialah Subhanallah walhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar. Kita ingat Nabi nak bagi tahu, oh semua orang Islam boleh pergi ambil di laut sekian-sekian. Kan? Berenanglah 20 meter ke dalam. Kalian akan lihat nasi lemak, nasi biryani di sana. Senang tuan. Kita duduk tunggu Nabi nak sedia makanan apa ni. Nabi nak khususkan makanan apa untuk orang-orang yang tak mengaku dengan ketuhanan Dajjal, yang akan berlawan dengan Dajjal. Seluruh muka bumi tidak ada makanan dan minuman. Apa makanan mereka ya Rasulullah? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi tak sebut makanan. Nabi kata makanan mereka ketika itu adalah zikrullah. Yang ni tak boleh nak masuk akal kita. Kita fikir macam mana zikir kenyang. Ending hadis tu pula Nabi sebut, Nabi kata wa yujra dhalika alaihim majrat ta'am. Nabi kata zikir-zikir itu akan menggantikan tempat makanan, iaitu mengenyangkan perut mereka secara hakikat. Jenuhlah tuan-tuan.
Yang terbayang di fikiran kita apa? Wali je ustaz yang selamat kalau macam tu. Memang betul pun. Hanya pemilik iman sejati sahaja yang akan selamat pada zaman munculnya Dajjal. Oh teruklah kita ustaz. Itulah fitnah yang telah Allah takdirkan untuk berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itulah fitnah terbesar yang ditanggung oleh umat ini. Kan banyak dah Allah bagi kelebihan lain. Nah, tanggung fitnah ni. Macam mana tuan-tuan? Zikir subhanallah pagi-pagi. Subhanallah. Kita ajak anak-anak kita. Semua kita jaga. Subhanallah. Semua sekenyang. Dan tidak mustahil ada di antara ahli keluarga kita yang tidak mendapatkan nikmat itu. Lalu dia pun pergi mencari Dajjal. Setelah melihat ada ahli keluarga yang selamat dan ada ahli keluarga yang tak selamat dan mendapatkan Dajjal untuk mendapatkan makanan dan kemewahan, ada ahli keluarga lari pergi jumpa Dajjal juga. Dah dia tak dapat nikmat ni. Orang ahli keluarga lain zikir kenyang, dia tak kenyang. Zikir tak jadi apa? Kerana si fasik dan si munafik takkan selamat daripada Dajjal. Lalu berlari pergi ke Dajjal. Kata Rasulullah, ketika itulah pemimpin-pemimpin keluarga yang Islam akan melihat, akan mengikat ibu, kakak dan adik wanita mereka. Yang banyak putus asa ni tuan-tuan, down awal ni, suasana tu tuan-tuan. Yang boleh membuatkan kaki, kedua-dua kaki dan lutut kita berdiri, hanyalah iman kita sahaja. Jadi habis lembik lutut ni. Berlari ni, adik-adik kita yang wanita ni, bawa berlari pergi ke Dajjal. Sehingga diikat di rumah mereka. Sebahagian ketua-ketua keluarga yang kuat imannya. Kemudian nak bertahan tuan-tuan dengan zikir tu. Allahu Akbar. Nak bertahan dengan zikir 400 hari. Sebukit makanan akan dibawa oleh Dajjal. Hanya akan diberikan kepada siapa yang menyebutkan Tuhan kami Dajjal. Maka kekallah pemilik-pemilik iman ini dengan zikir mereka. Dajjal dia takkan duduk satu tempat sampai berbulan-bulan tuan. Dia datang satu tempat, dia rosakkan tempat tu. Yang mana yang beriman dengan dia, diturunkan hujan. Tanah di tempat itu akan menjadi subur, kata Nabi. Subur. Kemudian dia bayar balik. Dia bayar balik, dia bagi balik kemewahan. Bagi balik, bangunkan balik tempat kamu. Dan kawasan yang tidak beriman dengan dia, yang beriman dengan Allah, akan kekal kering kontang. Yang Islam ni pun takkan pergi ambil makanan ni. Takkan pergi ambil. Sebab mereka dah selamat dengan kelebihan yang Allah bagi. Kemudian tuan-tuan sekalian, dia datang. Antara yang akan berlaku ialah bila dia sampai satu tempat, ucapan pertama, tuan-tuan, dia sampai satu tempat, orang berkumpul ramai. Yang belajar hadis tentang Dajjal, mereka tidak akan pergi ke tempat itu. Tempat pengumpulan ketika mana Dajjal sampai. Hanya sahaja yang akan pergi ke tempat itu bila Dajjal sampai satu-satu tempat, hanyalah mereka yang kafir, fasik, munafik. Tiga ni. Jadi bila dia datang, tuan, dia tanya, alastu bi rabbikum? Ya, semua jawab, bala. Ya, kamu Tuhan. Okey, diberikan kemewahan. Kemudian dia akan pergi tempat yang tak datang. Ni ujian. Untuk berjumpa dengan pemilik-pemilik iman ni. Kata Nabi, apabila dia sampai di satu kawasan, antara yang akan berlaku ialah dia akan membawa api dan air. Wallahu a'lam. Macam mana api itu apa, air itu apa. Tetapi kata Nabi, kalian akan melihat api yang besar, air yang banyak. Dia bawa. Apabila kalian melihat api dan air itu, maka terjunlah ke dalam api itu. Kerana apa yang kalian lihat api itu, di dalamnya adalah air yang sejuk. Maka selamatlah kalian ketika itu. Siapa yang suruh tuju ni? Nabi kata, فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهُ نَارٍ
Falyaqa' ni, terjun ke dalam apa yang kamu lihat dengan mata kamu, api. Kerana di dalamnya, di belakangnya, di bawahnya adalah air yang sejuk. Situ kamu akan selamat. Ini kita dengar hadis ni, kita faham. Dalam satu hadis lagi, satu orang pemuda ketika Dajjal pergi ke Madinah. Ini cerita Madinah. Dajjal pusing semua tempat. Antara tempat yang terakhir, Mekah, Madinah. Tuan-tuan, di Madinah, Dajjal nak masuk tak boleh dengan tentera dia yang ramai tadi. Tentera semakin ramai, semakin ramai. Dia keliling Madinah, tak boleh masuk. Dia naik Bukit Uhud. Bila naik Bukit Uhud, Dajjal pun tunjuk kepada pengikut-pengikut dia Masjid Nabawi. Siapa yang pernah pergi umrah, Bukit Uhud tu memang susahlah untuk kita daki. Kita akan daki bukit pemanah tu yang tinggi sikit. Bila tuan-tuan daki bukit tu, tuan-tuan cari Masjid Nabawi. Nampak? Nampak macam istana kan? Dia ada banyak menara tu. Menara dia tu banyak kan? Macam istana nampak daripada jauh. Dajjal akan naik Bukit Uhud, dia akan tunjuk kepada pengikut-pengikut kanan, tentera-tentera kanan, elit dia. Dia kata, Zakal Qasrul Abyad, Masjid Ahmad. Cuba lihat, kata Dajjal. Di sana kita nampak istana putih. Dajjal sebut istana. Berwarna putih, Masjid Ahmad, Masjid Nabi Muhammad. Dia tak sebut Nabi lah, dia sebut Ahmad. Sebab Nabi ada dua nama. Di langit Nabi dipanggil dengan Ahmad, di bumi Nabi dipanggil dengan Muhammad. Tuan-tuan tengok hari ni daripada jauh, siang, kalau waktu siang ke, kalau malam dia ada lampu hijau tu. Kalau tutup lampu tu, tuan-tuan akan lihat daripada jauh, Masjid An-Nabawi hari ni kelihatan seperti istana, dan yang keduanya Masjid Nabawi berwarna putih. Ulama zaman hari ni kata, inilah zamannya. Hadis tuan-tuan, Dajjal tunjuk masjid tu kepada pengikut dia, Dajjal kata, lihat istana putih itu. Zaman ini, istana, masjid tu berwarna putih. Masjidul Ahmad. Dia turun. Datang seorang pemuda. Pemuda ni, daripada bumi Madinah. Sebelum pemuda ni keluar, berlaku tiga gegaran di bumi Madinah. Ni yang saya beritahu kat tuan-tuan tadi. Ni yang saya beritahu kat tuan-tuan, kalau duduk dalam bumi Madinah dan Mekah ketika itu pun belum tentu lagi selamat. Kenapa? Hadis ni. Hadis ni sahih. Hadis ni dinamakan oleh para ulama sebagai hadis hari pemutihan, pengasingan. Yaumul Khalas. Iaitu bumi Madinah bergegar. Kali pertama dia bergegar, bumi Madinah mengeluarkan, menghamburkan kesemua fasik lelaki dan perempuan. Tuan-tuan, fasik tak boleh duduk bumi Madinah ketika itu. Kemudian bergegar kali kedua, bumi Madinah mengeluarkan kesemua munafik, lelaki-lelaki dan perempuan. Kemudian dia bergegar kali ketiga, tidak tinggal seorang pun fasik lelaki dan perempuan, seorang pun munafik lelaki dan perempuan. Kesemuanya akan keluar. Dibersihkan bumi Madinah. Hanya orang soleh sahaja. Tuan-tuan, zaman Dajjal nanti, tidak boleh lagi kita berpura-pura dengan nama Islam kita dan ibadat segan malas kita, segan rajin kita. Tak boleh lah. Zaman Dajjal, siapa pun kamu, jawatan apa pun kamu, nama apa kamu, pekerjaan apa kamu, ketika itu akan terasinglah pemilik iman dan juga fasik dan munafik. Terasinglah. Si fasik dan munafik akan ikut Dajjal. Pemilik iman sejati saja. Hari ni, grup ni tunjuk kepada kumpulan tu. Jemaah ni tunjuk kepada jemaah ni. Ustaz ni tunjuk kepada ustaz ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hari Dajjal keluar nanti, maka terpisahlah kumpulan ini. Tak boleh tuning jari lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Takut ni.
Hari ni hak nama ustaz selamat lah. Hari ni. Yang nama ustaz selamat. Hari Dajjal keluar, yang nama ustaz tidak lagi selamat. Tuan-tuan, kita akan melihat ketika itu betapa orang yang kita tak sangka, subhanallah, berada pada kumpulan Dajjal. Wal'iyadubillah. Tuan-tuan bayang, kata Nabi, apabila Dajjal datang ke kampung kamu dengan rupa paras manusia itu, kamu dapat melihat pada dahinya tertulis 3 huruf, Kaf, Fa, Ra. Dan ia bukan tulisan yang ditulis dengan sesuatu. Tapi boleh nampak, hanya pemilik iman sejati saja yang boleh melihat tulisan itu timbul di dahinya. Tuan-tuan, si fasik nampak lah, si fasik tak nampak. Si munafik nampak ke tidak? Si munafik tidak nampak tulisan itu. Tengok. Satu mukmin yang satu fasik duduk sebelah ni. 2 orang. Tang Dajjal. Kedua-duanya mendengar hadis ini. Si mukmin kata, aku tengok di dahinya. Itulah Dajjal. Kerana di dahinya jelas 3 perkataan, 3 huruf itu, kafar. Kawan dia kata, aku tak nampak tulisan tu. Tuan-tuan, waktu itulah terpisahnya pemilik iman dengan si fasik dan munafik. Terpisah waktu itu. Allahu Akbar. Kemudian, pemuda beriman ni, selepas habis dah bumi Madinah, tak ada dah fasik, munafik, kafir lagi lah. Tak ada. Lawal lagi keluar. Satu orang pemuda ni, dia kata, aku nak keluar berdepan dengan Dajjal. Aku nak bagi tahu kepada semua yang tertipu bahawasanya itulah pembohong besar, Dajjal, yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kata jangan. Orang larang dia. Tuan-tuan sekalian, memang Nabi larang. Memang Nabi larang daripada mendekati kumpulan dan perhimpunan Dajjal ketika itu. Sebab ada satu orang lagi, orang biasa, orang soleh. Orang soleh. Dia nak pergi juga dengan Dajjal ni yang cerita lain. Orang larang dia, dia pun pergi juga. Akhirnya dia tertipu dengan fitnah Dajjal. Dia ikut Dajjal. Sebab tu mereka larang pemuda ni. Tetapi pemuda ni ada kes asing. Bila pemuda ni dia nak pergi, bukan dia takut untuk dia dibunuh. Semua orang yang larang tu tahu, kami tahu kamu berani untuk mati syahid. Akan tetapi yang kami risaukan ialah apabila kamu berdepan dengannya, kemungkinan kamu akan terpengaruh dengan dakwah yang dibawa oleh dia. Kamu ikut dia. Yang tu yang kami takut. Dia kata, tak. Aku nak berdepan dengan dia. Aku nak bagi tahu kepada umat Rasulullah yang telah pun tertipu bahawa dia inilah Dajjal. Laki ni keluar, pemuda ni. Pemuda ini, dia keluar, tuan-tuan sekalian, dia pun pergi kepada Dajjal. Ketika tu Dajjal masih lagi berada di pinggir Madinah. Di satu tempat yang Nabi sebutkan nama tempat itu As-Sabihah. Dajjal menempatkan para tenteranya, orang-orang kanan dia, di sebuah bukit yang tinggi. Tuan-tuan pergi umrah, tanya mutawif. Tanya mutawif. Dia mesti kena tahu bukit yang Dajjal akan menempatkan tentera dia. Tuan-tuan, Dajjal tempatkan tentera di situ, keluarlah pemuda ni. Sampai di bawah, tentera yang berkawal di bawah tanya, ke mana? Nak berjumpa dengan Dajjal, pemimpin kamu. Kamu tak mengaku dia Tuhan? Dia penipu besar. Lepas dia hina, pemuda ni hina Tuhan ni, puan ni, Dajjal ni. Mereka nak bunuh dia. Lalu berkatalah tentera yang lain, bukankah Tuhan kita berpesan? Nampak ucapan? Bukan Tuhan kita dah berpesan, jangan bunuh kecuali dia mendapat izin daripada dia. Oh betul. Kita dapat izin daripada Tuhan kita dulu. Jumpa Dajjal. Tuhan, ini pemuda menghina kamu.
dan dia tidak mengakui ketuhanan kamu. Dia pergi kat muda ni, alastu bi rabbik? Yang tu je soalan dia. Kamu tak mengaku aku Tuhan kamu? Dia tanya. Pemuda ni cakap dengan penuh keberanian dan iman. Yang membuatkan dia berani ni tuan-tuan, iman dia. Kata pemuda ini, kamu adalah Dajjal, penipu besar yang diberitahukan oleh Rasulullah. Wahai umat Nabi sekalian, dia inilah penipu. Dia bukan Tuhan kalian. Dajjal kata, kalau kamu tak mengaku ketuhanan aku bunuh kamu. Lalu dibunuh pemuda ini dengan satu senjata. Maka terbelah dua lah tubuh lelaki ini, pemuda ini terbelah dua. Yang kanannya terpelanting jauh, Nabi kata sejauh dibaling tombak, dan bahagian kiri lelaki pemuda ini terpelanting sejauh balingan tombak. Tuan bayang ayat alat apa, wallahu a'lam. Dan hadis kedua beritahu dipotong tubuhnya kemudian dilempar. Ada dua. Satu dipotong kemudian terpelanting. Yang kedua dipotong, dikerat, kerat dua, belah dua, kemudian dilemparkan ke sana, dilemparkan ke sana. Lalu Dajjal pun berjalan di tengah-tengah. Bila dia berjalan lintas potongan tadi, dia pun mengadap kepada tentera-tentera dia, pengikut-pengikut dia yang ramai waktu tu. Dia kata, kalau aku boleh hidupkan dia, apa pendapat kamu semua? Oh, mereka kata, hebatlah Tuhan kami, makin hebat Tuhan kami, makin percaya kami kepada ketuhanan kamu. Ni dia sebut, dia orang sebut. Lalu Dajjal pun hidupkan dia. Sesaat itu juga tuan-tuan, tak perlu betapa gunung ledang, gunung jerai, apa beras pulut, tak payah. Saat itu juga bercantum tubuh badan. Ini antara sihir Dajjal. Tuan-tuan nak cari mana sihir macam ni? Tuan-tuan, Dajjal ni hari pertama dia muncul, seluruh syaitan datang dan menawarkan kepada dia bantuan. Wahai Dajjal, apa bantuan kami boleh buat? Arahkan kami. Seluruh syaitan dihidupkan. Lalu berkata Dajjal, tidakkah kamu beriman dengan aku? Kata pemuda ini, bertambah yakinlah aku bahawa kamu ni Dajjal. Hebat kan tuan? Nak ni. Hak ni dia tak terpengaruh, pemuda ini. Nabi puji pemuda ni. Wallahu alam siapa pemuda ni. Nabi puji dia. Lalu dia baringkan pemuda ni, Dajjal baringkan pemuda ni. Disembelih leher pemuda ni, tetapi Allah tukarkan leher pemuda tadi dengan tembaga. Satu riwayat lain beritahu seluruh tubuh dia ditukar menjadi tembaga, tak boleh bunuh. Pemuda dibangun, dia kata, wahai Dajjal, kamu tidak lagi akan boleh membunuh siapapun selepas ini. Dia dah banyak dah bunuh orang. Dah banyak dah sebelum tu. Mekah Madinah ni antara tempat terakhir dia pergi. Pemuda ni kata, wahai Dajjal, kamu takkan boleh bunuh sesiapa pun selepas ini. Lalu Dajjal pun ambil dia, lemparkan dia ke dalam api ke air? Api. Padahal pemuda tu selamat, masuklah api tu. Kan Nabi sebut dah, Nabi kata, Dajjal ni dia bawa dua benda, api dan air, terjun ke dalam lautan api tu, ataupun kawasan yang berapi tu. Fitnah Dajjal, antara fitnah kekeliruan Dajjal, selain daripada dia turunkan hujan, hidupkan orang, keluarkan kemewahan semua ni, tuan-tuan, ada satu tempat ketika dia berjalan, kata Rasulullah, akan mengikori dia dua orang malaikat rupa bentuk manusia. Hadis ni riwayat Imam Ahmad dalam Musnad. Dua orang malaikat, malaikat ni tuan-tuan, kalau dia turun ke bumi untuk buat tugas, dia akan berupa dengan rupa manusia bila dia perlu buat sesuatu tugas. Rasulullah sebut ada dua orang malaikat yang turun dengan rupa manusia dan mereka menyerupai rupa dua nabi. Kalau kalian nak, aku boleh sebutkan nama nabi itu dan nama ayah mereka berdua. Tuan-tuan, ni apa dia? Ni mukjizat Rasulullah. Ini mukjizat Rasulullah. Allah tunjukkan nabi. Siapa dua orang yang akan ikut Dajjal tu? Bukan pembantu Dajjal, tetapi sebagai fitnah. Tuan-tuan sekalian, bila Dajjal sampai satu tempat, Dajjal akan kata, alastu bi rabbikum? Sampai dia satu tempat, dia kata, akulah Tuhan kamu semua.
Bukankah kekuatan aku menghidupkan dan mematikan orang? Dan dia sebut kepakaran dia yang paling tinggi, menghidupkan mati, si mati. Itu kepakaran dia yang paling tinggi. Takat nak buat emas apa semua ni. Bila Dajjal kata, aku bukankah aku Tuhan kamu, aku yang menghidup, boleh menghidupkan, mematikan orang. Malaikat yang sebelah kanan ni kata, kazabta, kamu menipu. Ketika malaikat sebelah kanan kata, kamu menipu wahai Dajjal, seorang pun tak dengar ayat tu. Yang ramai tu seorang pun tak dengar. Kemudian malaikat yang sebelah kiri pun berkata, benar ucapan kamu. Dia kata kat kawan dia, malaikat ni. Ketika malaikat di sebelah kiri kata, benar ucapan kamu, semua orang dengar. Maka kesemua ketika itu menyangka yang seorang soleh ni, dia membenarkan ucapan Dajjal. Keliru. Orang Islam lain yang beriman, pemilik iman sejati, adakah terkeliru juga? Tidak. Sebab apa? Bila dia tengok, nampak dah di dahi, kafara, tinggal tu. Itu Dajjal. Yang lain nampak, yang lain tak nampak. Sebab tu mereka terkeliru. Sebab tu si fasik dan munafik tidak selamat dengan fitnah ni. Tuan-tuan bayangkan tengok. Bila Nabi sebut fasik dan munafik tak selamat dengan fitnah Dajjal di Malaysia ni tuan-tuan. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja hukumnya jadi fasik. Satu dosa tu pun sudah berapa ramai fasik yang berada di bumi kita ni. Satu dosa. Belum lagi dosa zina yang berlaku setiap berapa minit, setiap berapa saat, bahkan di bumi Malaysia ni. Belum lagi yang nombor ekor menjudi. Belum lagi yang tak tutup aurat, belum lagi yang Allahu Akbar. Dajjal sampai di satu tempat lain, kata Nabi. Dajjal jumpa orang. Nak selamat tak selamat, nak selamat orang tak selamat orang ni. Dajjal kata, akulah Tuhan kamu. Manusia berjalan biasa. Cumanya kata Rasulullah, antara tanda lain pada bentuk mukanya ialah mata kanannya buta dan dia hanya melihat dengan mata kirinya yang sedikit tersembul keluar. Duduk sini. Tapi bukan di sini, tuan-tuan. Di sini berjalan macam tu pula. Nah, nampak bohong sangat. Itu zombie kan. Ni, sini dia keluar sikit duduk sini. Tersembul sini, di sini. Di bawah sikit je di sini. Mata kanan dia buta. Dia jumpa orang, orang ni tak mau beriman dengan dia. Dia kata, mai. Dia kata, aku Tuhan. Allahu Akbar. Korang tu kata, kamu Dajjal. Dajjal kata, kalau aku hidupkan mak dengan ayah kamu, kamu nak beriman dengan aku? Orang tu kata, ya. Tadi dia kata Dajjal dah. Dajjal kata, kalau aku hidupkan ibu dan ayah kamu serentak, kamu nak beriman tak dengan aku? Tuan-tuan, kita nak jumpa mak ayah. Allah. Sayu je. Bila dia tawar satu benda, tuan-tuan, yang tak ada alam ini boleh tawarkan, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, kalau aku hidupkan ibu dan ayah kamu serentak, kamu beriman dengan aku? Tuan-tuan, Dajjal dia tak paksa angkat, tarik kepala sambung balik. Tanya, dia tanya. Laki ni kata, boleh. Kalau kamu boleh hidupkan kedua-duanya. Maka datanglah dua ekor syaitan. Berupa dengan rupa paras. Ibu dan ayah laki ni. Spesifik datang. Fayaqulan. Kedua ibu dan ayah ni. Yang palsu ni cakap. Hak Muyamar ni cakap. Fayaqulan. Kata Rasulullah. Kedua-dua ni cakap. Ya bunai itba'hu fa'innahu rabbuk. Alung, bacaan hari ni lah, panggilan hari ni. Angah. Ni, mak dan ayah ni kata, abang. Abang ikut laki ni. Dia Tuhan, abang. Kan Nabi kata, faya teba'uhu, maka anak tadi pun ikut si Dajjal ni. Dia kata, ya, kamulah Tuhan. Tuan-tuan, nak fitnah sampai macam tu. Akhirnya ramailah yang ikut dia. Nabi kata ramainya di setiap kampung bila dia pergi ni, ramainya yang ikut dia. Kata Nabi, seperti mana kalian melihat kumpulan lebah yang mengikuti ketuanya.
Ikut. Tak ke mana dah, ikut. Hari ni RM500 pun orang sanggup judi. Dajjal bagi emas. Lagi ya. Lagi memang orang ikut. Ikut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya penutup. Habislah tuan-tuan, waktu tu siapa yang hidup zaman tu? Tak sanggup lah tuan-tuan. 5-6 perkara yang saya sebut tadi ni, tak sanggup lah nak hidup zaman tu. Bolehkah satu persatu kita nak hadapi? Akhirnya, Dajjal dia pergi ke Syria, Syam ataupun ke Baitul Maqdis. Dua tempat ni, salah satu. Sebab ada dua hadis, dua-dua sahih. Dikepung tentera Imam Mahdi. Yang ini Imam Mahdi. Ini tajuk Imam Mahdi, tuan-tuan tak dengar kan? Ini satu benda yang berita gembira kepada umat ini. Berita yang boleh menyejukkan hati kita tadi kedatangan Dajjal. Ada satu berita yang boleh menyejukkan kita, menyeronokkan kita, membuatkan kita tak sabar-sabar menanti zaman itu, ialah ketika Dajjal mengepung Imam Mahdi dan tentera-tenteranya, mereka tetap mengerjakan solat. Tentera Imam Mahdi tak mengerjakan solat. Satu riwayat kata subuh, Imam Mahdi dah berdiri di depan, yang lain sudah pun buat saf, Allahu Akbar, takbiratul ihram telah pun diangkat. Ketika saf belakang belum mengangkat takbiratul ihram, ketika itulah mereka mendengar suara dua orang malaikat dengan tubuh dan rupa yang asal bersayap sedang membawa turun Nabi Isa alaihissalam. Rasul, tuan-tuan, rasul turun zaman akhir zaman. Tuan-tuan, kita boleh hidup dengan rasul zaman tu. Allahu Akbar. Rasul ini pula bukan calang-calang rasul, dia ulul azmi. Dia tempat yang keempat. Di kalangan makhluk Allah yang bernama manusia, Nabi Isa ni berada pada tempat yang keempat. Selepas Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ranking keempat adalah Nabi Isa AS. Inilah yang akan turun di akhir zaman nanti. Tuan-tuan bayangkan, rupa dia, akhlak dia, ibadat dia. Hak ni yang berita gembira ni. Yang ni berita gembira. Tuan-tuan, Nabi Isa turun. Tangan kanannya di atas sayap, tangan kirinya diletakkan di atas sayap. Di sebuah menara putih, Timur Damsyik. Damsyik ni tempat saya belajar, tuan-tuan. Alhamdulillah, saya rasa beruntung sangat. 7 tahun saya duduk di situ. Di Damsyik, 7 tahun. Turun, kemudian, tuan-tuan, bila turun, Nabi Isa sekarang ni, sampai malam ni, Nabi Isa duduk di mana? Di mana Nabi Isa? Langit yang kedua. Nabi Isa ibn Maryam diangkat ribuan tahun yang lalu dalam keadaan dia hidup dan belum pernah merasakan kematian. Nabi Isa tak pernah mati. 2017 tahun yang lalu kelahiran Nabi Isa. Tuhan, kita tengok tahun 2017 tu, tuan-tuan. 1438 hijrah Nabi Muhammad. 2017 tahun kelahiran Nabi Isa. Kita kata, Ustaz, lama Ustaz, 1000 tahun ni. Kenapa kita pelik pula Nabi Nuh umur berapa? Kan ribu-ribu zaman tu. Nabi Isa, sampailah malam ini Nabi Isa berada pada langit yang kedua. Dia turun. Tuan-tuan, apa Nabi Isa buat turun-turun? Mandi dulu ke, tanya makan di mana, nak sarapan apa pagi ni? Subhanallah. Terus masuk saf untuk solat. Ha ni, solat. Terus masuk saf dan solat. Ramai orang sebut qaddim Nabi Allah, ruh Allah. Qaddim ni maksudnya ke depan, wahai Nabi Allah, ke depan, ke depan jadi imam lah. Ketika itu Imam Mahdi berundur ke belakang. Nabi Isa pegang bahu dia di belakang itu. Ni hadis ni, tuan. Nabi Isa tahan bahu dia. Nabi Isa kata, Nabi Isa sebut, solat ini diiqamahkan untuk kamu dan umat ini dimuliakan
oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjadi imam kepada sebahagian yang lain. Mulianya umat Nabi Muhammad, seorang rasul turun walaupun bukan sebagai seorang pembawa risalah, tetapi ketika seorang rasul turun masih lagi umat Nabi Muhammad yang menjadi imam. Imam Mahdi. Habis solat, tuan-tuan sekalian, habis sembahyang, Nabi Isa pun bangun. Imam Mahdi menyerahkan khilafah kepada Nabi Isa. Serah inilah jawatan pemimpin tertinggilah umat Islam kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun berjalan. Dia buka satu pintu masjid. Betul-betul di depan dia Dajjal, dan juga di belakang tu adalah tentera-tentera Dajjal. Seawal melihat Dajjal, seawal melihat Nabi Isa, bergegarlah seluruh tubuh Dajjal. Bergegar. Tentera kafir yang menghidu nafas Nabi Isa akan mati. Hidu nafas dia. Mati. Maka bertempiaranlah lari. Tak tahulah berapa banyak tentera waktu tu. Daripada Syam, Syria ni, mereka akan lari menuju ke Palestin. Di sana akan berlaku pertempuran. Tetapi tak bertempur pun, Nabi Isa AS dengan saki-baki tentera Imam Mahdi pergi sampai ke Palestin. Sebelah lah tuan-tuan. Syria, Palestin sebelah-sebelah aja. Sampai ke satu tempat yang bernama Babul Lut. Lalu dikepung Dajjal. Lalu Nabi Isa pun membunuh Dajjal. Habis dia tak ada pertempuran, buat keluar senjata, patuh-patah pedang Nabi Isa. Tak ada. Nabi Isa keluarkan senjata dia, bunuh, mati tu. Macam tu je. Tak ada pertempuran apa. Memang lemahnya Dajjal ketika tu. Lemah dengan para rasul. Dia lemah. Tuan-tuan, mati Dajjal. Saki baki tentera penuh Yahudi. Kesemuanya lari. Belakang tembok, belakang batu, belakang pohon yang besar. Yahudi tuan-tuan, dia takkan berdepan. Waktu saya belajar di Syria dulu, saya dah himpunkan video-video pertempuran antara tentera Palestin, orang, bukan tentera, orang kampung di Palestin dengan tentera Israel. Berlari tuan-tuan, tentera Israel ni berlari. Jatuh-jatuh, berguling-guling lari, tapi bawa senjata. Yang kejar ni 15 orang, semua pegang batu je. Kemudian duduk di belakang tembok pegang senjata. Keluar tembok. Yang tu pegang, semua pegang batu je. Sampai hari ni. Maka bila perang nanti, Yahudi-Yahudi berselindung. Kesemua batu, kesemua pokok akan bercakap, "Wahai tentera Islam," bercakap, "Datang, di belakang aku ada Yahudi. Uqtulhu," bunuh dia. Nabi kata kecuali satu pohon, iaitulah pohon Ghorqat. Kerana pohon itu adalah pohon Yahudi. Lalu dibunuh semua tentera Yahudi, mati. Menanglah umat Islam ketika itu. Hiduplah Nabi Isa bersama dengan umat Nabi Muhammad selama 40 tahun. Subhanallah. Tuan-tuan, lepas tu Nabi Imam Mahdi pun wafat, dia wafat lebih awal. Nabi Isa meneruskan kehidupan dia. Mengajak semua orang menyembah Allah. Mengembalikan semua orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas muka bumi Allah ketika itu tidak ada satu pun jenayah dan kemungkaran yang akan dilakukan. Yang Islam, Islam. Yang kafir, kafir. Tapi tak ada dah jenayah. Allah mengembalikan keberkatan pada zaman itu. Berkat. Petani sebarkan benih di atas batu kering, tumbuh pohon. Pokok ada lima ketika itu yang tumbuh pada zaman Nabi Isa. Kulitnya dibuat payung. Ketika itu serigala akan memelihara lembu. Harimau akan memelihara unta dan kuda. Kanak-kanak bermain-main dengan semua jenis ular-ular yang tidak lagi berbisa. Tadi tak bisa. Subhanallah. Waktu itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada lagi kemungkaran, maksiat, bumi penuh dengan keamanan. Hak inilah satu suasana yang kita semua rasa. Tadi datang Dajjal, kita jadi sempit dada. Rupanya selepas Dajjal mati tu,
bumi akan menikmati buat kali pertamanya keseluruhan jenis keberkatan yang ada di atas muka bumi Allah. Tak ada orang miskin lah, tuan. Zaman itu, siapa yang pergi ke Baitul Mal, pejabat zakat, saja-saja pergi ambil emas untuk diberikan kepada orang susah, Nabi kata dia pergi ambil emas. Nak bagi kepada orang susah, kemudian tak jumpa. Akhirnya dia pun nak kembalikan emas tu di Baitul Mal. Pihak Baitul Mal kata, minta maaf, kami tak terima dah emas ni. Hak mana yang dah diambil, mesti pergi cari untuk diberikan. Allahu Rabbi. Sampai tak ada. Tuan-tuan, zaman itulah, tuan-tuan. Zaman kemasyhuran itulah, ketenangan itulah, keberkatan itulah yang dinantikan oleh juga semua manusia yang hidup pada ketika itu. Tapi nak kena tempuh satu masa yang susah, iaitu fasa kemunculan Dajjal. Saya rasa sekadar tu dulu insya-Allah ceramah untuk malam ni. Sejam setengah dah tu. Tuan-tuan, ha. Tuan-tuan duk nganga macam nak lagi kan. Habislah Dajjal matilah. Ha, nak tunggu cerita lain pula insya-Allah yang baik daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.